Apa kabar teman-teman sekalian? Hari ini gue lagi disuruh apa namanya dia benerin pintu, eh nggak mau pinuin pintu, dia berantem malah jadi di tengah jalan. Iya, WhatsApp guys, balik lagi di channel Cahaya Kehidupan. Kita bakalan main-main lagi di permainan sepak bola anak-anak kampungan, Pak Bos. Karena kita main sama anak kampungan diusir kita, ya parah ya tuh anak kampung ya, kurang ajar memang ya. Saya kita pakai nama polisi dia aja dah, biar kayak anak pemain voli gitu. Kita PlayStation dia ya, mantap pokoknya. Iya, kita siap-siap ini. Ini tadi aku udah teleponan sama ini, Om Aluan. Ini nelfon sendiri, ya kita angkat. Dua kali ya nelfon. Bilang aja, Bu. Kok nggak nelfon-nelfon Luan? Wede, bintang 3 lawan bintang 5. Mantap, Bos. Nggak apa-apa, bilang aja, pemanasan, Bos. Siap. Tim kita botak. Ringan. Insan, mantap, Bos. Yeay, gimana lu? Loper dong. Mantap, Bos. Bisa salah begini ya. Mantap, Bos. Set, wet. Wadidaw, salah, Bos. Salah terjadi kekalahan yang janggal sekali. Gak bisa lu. Ayo lempar. Mantap, Bos. Waduh. Wadidaw. Widih. Wadidaw, Bos. Set. Dapat bolanya. Waduh. Woi, ambil botak. Ambil gedung. Hampir saja Rafael Smash tidak dapat menangkapnya, Bung. Wede, wadidaw. Legit sekali mah, Bro. Hampir sekali ya. Hampir sekali, hampir gol, Bos. Bobo bola kambing. Waduh, pedes, Bos. Pedes bagai mulut netizen, Bos. Dapet lu. Bu hapain, Bos. Apa? Pulsa, pemikirnya pulsa terus. Pikir tuh kok gimana tuh? Sampai. Udah gimana? Om mana, Om? Siap, tenang, bebas. Set. Mantap, Bos. Oh, belum. Sikit lagi, Bos. Set. Gol, hampir aja. Belum sih, Bos. Besok lah, kan belum ada internet. Siap, guys. Kita pakai yang internet mati, Bos. Aduh, gila. Salah jalan dapat menempuh kekalahan. Mantap, Bos. Kejar. Kejar, jangan kasih lepas. Apo dong kan, Apo udah ngikutin kemarin. Gimana ya, Apo? Gitu. Ini main-main itu, Bos. Jumlahnya miliaran kecil itu. Kalau dibilang-bilang itu. Ya kan, lucu. Oi. Nah, aku beli apa? Nah, udah beli sayur sop doang tuh. Sekarang. Emang beli apa kemarin? Nggak beli kan? Aku udah telat kok. Udah keburu telat, Belanda udah keburu ngelang gitu. Mantap, Bos. Siap, sikat aja. Aduh, kenapa ini jadi yang merah mulu yang pegang? Oh, saya buat mana?
gua kasih itu bola tuh. Hey, kenapa kau kasih itu bola lagi, bro? Mantap bos. Uang tidak. Gol, mantap bos. Itu baru mantap. Nabung kok terus. Udah dah. Banyak abis nih bos. Abis nasi goreng bos. Siap, tendangan bebas. Gila. Kalau bukan karena kipernya guys, enggak gol itu kita pasti guys ya. Enggak ada yang nih bos. Enggak ada yang mau tadi. Enggak mau lah, lu pulang aja lah. Pulang. Masih baru itu tuh. Itu ikan asin, ikan teri Medan itu. Iya. Makanya kata pemen ini mahal punya. Katanya ini mahal, enggak doyan gimana ya kan. Ngelain bakar, murah, terjamin, enak, kualitasnya bergizi. Tapi kita doyan. Jadi mahal juga kalau kita enggak doyan buat apa ya kan. Mendingan yang murah tapi bergizi, lezat, enak, dan juga murah. Bos. Mantap bos, pokoknya murah ya. Kita sudah, karena kita sudah menang, Napoli City akan melawan Sampdoria ya. Itu yang buat rambut bos. Oke guys, siap. Sedia mulai dan kita sudah gila digocek bos. Somplak sekali men. Kenapa ini dia? Ide bagus. Hamska. Skui. Lu kenapa salah lempar bolanya bos? Siapa nih? Pondok Ranji apa? Mungkin gue jadi batuk aja bos Konoha. Wadidaw akhirnya tidak dapat dikalahkan presiden Yautin yes. Mantap bos, biasa itu mah yang dia nanya pasti begitu lagi toh. Ini cuma konfirmasi aja, aku juga bajer juga. Apa bajer? Bajer tau gak tuh bajer aku? Waduh corner. Bajer itu apa artinya? Pembaca berita apa? Kalau dia penerawang kondisi. Siap bos. Tendangan maut Ronaldo Wati. Wadidaw. Jangan kasih bos. Mantap bos. Kenapa kita keseluruhan nendang ya? Pasti ini gara-gara planet Pluto ini. Nggak sabar ini mas ini. Mantap bos. Jadi dia lagi yang bawa bolanya. Jangan kasih ribet nih. Ribet guys. Mantap bos. Biru ambil. Kenapa kau buang ke sana bos? Mantap bos. Aduh. Wadidaw. Udah berkorban ini bos. Udah berkorban banyak nih. Oke, lempar lembing. Oh tidak bisa. Untungnya sudah half time bos. Kita keburu 50 menit nih namanya. Oke, siap. Bersedia siap. Sigap mulai. Maklum ya guys ya. Ini permainannya melawan bola kampung ya guys ya. Wadidaw corner bos. Tadi kalau ada tim dia di sebelah situ gol kita itu. Oke, siap nih. Sepele kau. Siap kau. Akan kupermalukan kau. Wadidaw corner lagi dari sebelah kanan. Sayap kananku sangat-sangat mudah sekali terpecah belah. Oke, siap bos. Siap, bersedia mulai bos. Kita lemparkan bolanya tadi bos. Oke guys, siap bos. Ayo. Gila Subasa. Dapat tuh, waduh, kena kamera bos katanya. Oke, siap, kita bersedia siap mulai, let's go. Ayo dong, apa nih? Gila jago juga nih, siapa nih? Luis ini, lu siapa? Bisa berani kasih gua kuis, mantap bos. Kedebis langsung. Gol. Waduh, gila. Aduh, ketepis itu. Waduh, wadidaw. Ayo, bos.
Aduh, kacau guys. Woi woi. Woi, semua tim gua mana woi? Kosong kosong kosong. Kosong, jangan kasih kosong, woi. Woi, kasih kosong lagi lu. Waduh, gila. Bahaya nih, bahaya, bahaya, bahaya. Eh, woi, bahaya, woi. Bahaya, Bang. Bang, bahaya, Bang. Bang, bahaya. Mantap lu. Untung ada back gua lu. Back presidennya ulti. Wadidaw. Fall, fall, fall. Hamsik. Sompret emang si Amsi guys. Kesok cabe nih gua nih kayaknya nih. Tadi makan cabe banyak-banyak jadinya mantap guys. Mantap sedap. Mantap lu, untung tim gua ultim yang sangat mantap ya. Full time 0-0 ya. Bisa gak nih kita minta penalti aja gitu loh. Soalnya kita ngelihat nih mereka timnya enggak ada kekuatan gitu buat buat nanggung kita gitu guys ya. Enggak ada kekuatan ini. Coba gimana kalau kita coba main di tempat di league yang sama, kita kliknya. Oke, klasemen sementara presidennya Ultim telah menduduki presiden di nomor 8 guys ya. Empoli melawan Napoli. Ya, mantap. Jadi kita bintang 3 star 3 of start 4. Mantap bos. Gila nih. Wih, udah mulai aja nih gila. Kita yang mana sih nih? Telo apa? Coba kita tendang. Woi, ini kita yang hitam bos. Iya, guys, kita jadi yang hitam nih. Woi, gila, belum baru mulai lu. Udah ini aja nih gua. Udah kena pelanggaran lu gila. Mantap bos. Gua kirain dia mau tendang ke gawangnya sendiri lu. Kan mantap kayak gini kan. Gol langsung. Gila. Membal bos. Gila, gua bingung juga dah. Nah, ribet guys kalau kayak gini guys. Dikit lagi lu pada lu. Waduh. Itu kipernya jago juga apa ya? Tuh dia gara-gara gunting rambut di akang goyang kayaknya tuh. Akang jarang goyang kayaknya gara-garanya ya. Oke, kita putar dikit, Bas. Oke, bos. Aduh. Waduh, gila jago banget. Bintang boleh 3 guys, tapi lihat guys. Jago dia gila lu. Ngoceknya tuh jago banget dia nih. Itu jadi belajar dari manusia ini. Ini manusia yang lahir di bumi ini kayaknya. Udah, buset. Langsung jebol. Untung gak jebol tuh gawang. Oke guys, siap, bersedia, mulai. Let's go. Oke, kita gocek dulu bos. Wih, gue udah ngisiin lagi nih. Waduh, gile. Dikit lagi. Dikit lagi bang. Aduh. Gue jadi gregetan. Waduh. Wih. Waduh, gila corner bos. Si CP ini paling jago ya dia. Sepele. Kita jangan anggap dia sepele ya. Sebenarnya begitu yang benar guys. Wih gila. Gila. Mantap bos. Wow, gol lagi, gol. Wih, sombong guys, sombong nih. Papa guys, 2-0. Kita pur dulu. Siap, mantap bos, sudah kena tiang tapi langsung dijebolin ya. Mantap lo itu lo tim dia lo. Oke, siap, kita jangan terima kekalahan ya guys ya. Mantap bos, kayak kita gocek dulu. Mantap. Ayo, mainkan dulu. Gila lu. Siapa tadi? Skorupsi. Mantap. Skorupsi tuh jago juga lu, kiper lu. Lain kali kita kipernya namanya korupsi aja, Pak. Gile. Jago lu. Kiper jago juga itu. Siap ya, siap guys, siap. Gila lu, mantap banget bor. Langsung corner bos. Skorupsi kena masalah sama kita guys. Dia cari masalah soalnya. Oke guys, siap, bersedia, sigap. Waduh gila, lu menendang terlalu jauh bos katanya. Oke nggak apa-apa, anggap aja latihan itu, latihan nendang itu dia ya. Belum jago-jago amat emang nih mah. Ini ngapain sih pada ngalang-ngalangin aja katanya. Pada ngalang-ngalangin aja lagi nih. Sini ini langsung tepat sasaran. Let's go. Gue bilang juga apa kan. Tim gue juga jago bos. Jangan lu lihat
sepele lu ya. Lihat nih, mantap nih. Tiba-tiba datang dari ujung ya, menendang dengan kegigihannya. Wih, mantap. Tuh, itu baru bos. Anak buahnya Presiden Ultim namanya. Hihi, siap. Let's go. Kita nggak boleh dikalahin lagi ya. Wih, gila. Tinggi bos ya tendangannya. Maut nih, tendangan maut nih kayaknya ini. Jangan dikasih diempuk, jangan. Wih, gila lu, diambil lagi lu. Buh. Mantap bos, kita tolak aja bolanya bos. Ayo, bawa maju. Wah, gila, full. Siapa nih? Mancung. Wah, keterlaluan Mancung. Bukan kemarin dia udah ini. Udah main film lagi Mancung. Kenapa jadi dia lagi nih? Mantap bos. Diem aja dah. Ye, kirain dia diem ya. Dia diem kan mantap itu ya. Langsung gol kita lo. Ambil kau. Lu kira main upin-ipin apa lu? Ambil belum. Kau ini bukan diambil kau. Siap guys, siap. Ih. Lu kenapa lempar ke sono sih? Ini akibat terlalu kelelahan dia kayaknya. Kelelahan melihat kekalahan ya. Mantap juga lu orang kalau lihat kekalahan ya. Capek lu dia lu. Siap nih guys. Tendangnya harus pelan-pelan tapi menuju kepastian. Wadidaw, mantap bos. Wih, gila. Full time. Parah guys. Kita dibantai 2-1 guys ya. Parah. Nih, kalau gini nih penghinaan namanya guys. Kita lihat tadi aja cuma ngasih 1-0 ya. Kenapa kita jadi 2-1 ini? Oke guys, kita siap-siap dulu nih. Karena ini pertandingannya makin sengit ini, gua bilang nih. Kita lawan Kroton. Kroton ini adalah saudara-saudara dari Kraton nih guys ya. Siap, bersedia, mulai. Siapa nih? Oh ini tim kita biru bos. Wadidaw, Kroton kayaknya gampang nih guys. Kayaknya gampang guys, 3 menit aja udah langsung menang dia ya. Menang kita langsung. Nangis maksudnya gitu loh. Oke, siap, bersedia, siap, berlaga, mulai. Mantap bos. Ih, gila langsung corner bos. 7 menit pertama langsung corner sekui. Gila, jauh banget itu katanya. Dapat. Ayo, tarik gitu loh, tarik. Anggap aja itu mikrolet gitu loh. Mikrolet bos. Dapat nih. Kayaknya gol lagi nih kayaknya nih. Wadidaw. Gila itu pengepung stadion guys. Banyak juga loh penonton kita ya. Penonton presidennya Ultim. Ini sengaja saya nggak suarain guys. Berisik soalnya guys. Kan tau sendiri lah. Sudah suara-suara setandung, seperjuangan ya kan. Dengerin suara-suara mereka itu berisiknya bukan main guys. Ayu Ultim. Waduh gila. Ini padahal udah klasemen kedua guys. Masa pemainnya masih pada culun-culun juga gitu loh. Mantap bos. Ambil. Ini main bola pemain arisan ini. Rame amat di sini. Waduh. Wah, gila ini sih. Gila ini gua. Kroto jago juga loh. Wadidaw. Hajar, Bung. Hajar gitu loh. Back gue jangan sampai lepas bos. Ayo ambil. Mantap bos tuh. Bolanya ngelambung ke atas. Wih gila. Berani-beranian dia. Lari gue lebih kenceng nih. Ya udah half time. Kacau guys. Lari udah lebih kenceng loh padahal. Oke siap-siap aja nih. Kita gak boleh kalah lari ya kali ini ya. Mulai. Ye, yang itu lari doang. Ngambil kagak dia. Sompret ya emangnya. Udah biarin aja lepas aja lepas bolanya. Lepasin aja bos. Ayo siap. 1-2-3. Tendang. Wah tendangannya cupu juga nih kayaknya nih. Belum makan apa dia. Mantap bos. Waduh gila. Siapa nih? Kordas. Cerdas. Gila galu. Cerdas bos. Kipernya jago juga ini cerdas soalnya. Namanya cerdas guys. Dapat lu.
gol langsung guys. 63 63 menit guys, 63 menit langsung dapat satu gol gitu ya. Udah gue bilang, siapa sih yang menangin? Kalesa, mantap guys. Bang Kalesanya jago juga dia. Wih gila. Set, tendangan maut dari Ronaldo Watai. Mantap guys. Langsung diangkat dia menjadi Perdana Menteri. Mantap guys. Wah gila nih. Ini baru nih, udah dibilang kan, dia ini mesti menduduki posisi-posisi tertentu gitu loh, untuk bisa menjadi seorang jawara gitu ya di kelasnya. Karena klasemen seperti ini nih nggak ada di luaran guys. Mantap bos. Lagi, ciptakan lagi, gol lagi bos, 2-0. Udahlah, kita minta dia ngaku kalah aja lah dari kita lah. Siapa lagi nih? Waduh, Caletas lagi guys. Calesa, Bang Calesa, lihat nih, mantap kan? Golnya ini loh, gokil dia. Set, waduh gila. Stamina mina, waka waka, stamina mina. Restan Bond Afrika, mantap bos. Gila lu, waduh. Ini pemain gua nih, baru nih, jago-jago dia. Wih, baru dipuji dia terbang langsung guys. Emang pemain kita nih sama ya, kayak orangnya ya. Terbang kadang-kadang guys, suka terbang-terbang gitu ya. Mantap bos. Wih, gila lu. Kenapa nggak nepis lagi lu tadi bang? Mantap bos. Stamina, mina. Restan Pura Afrika, lu mau nggak mana? Hah? Udah out. Nah, full time. Ya, si Kopret dari tadi belum ada yang ngejebolin ke gawang kita guys. Mantap, pokoknya itulah dia penjagaan penjaga gawang yang sangat-sangat mantap ya dia. Siap luar dalam dia. Saking jagonya itu bos ya. INTFC, International FC, berarti FC itu kan first club ya guys ya. Melawan Napola. Napola itu kita ya guys ya. Wadidaw. Gua gak peduli lu mau International FC kek, mau apa FC kek. Wadidaw. Corner bos. Oke siap-siap guys. Siap bersedia mulai. Mantap bos. Gila lu pas banget. Gua gak peduli pokoknya lu. Gila tendangannya itu lu mantep bener guys. Bisa naik gitu kan. Gile. Mantap bos. Botak jago banget, jago botak nih. Jiwa pengambil bolanya ada gitu ya. Oh, jangan-jangan dia belajar sekolahnya dulu ini, belajar sama kepiting apa dia. Dulu orang-orang belajar sama guru, kalau dia belajar sama kepiting, guys. Beda gitu loh. Waduh, penalti ya lu. Ngeri gua. Gua jadi ngeri nih kalau kayak gini nih. Siap-siap bos, siap. Waduh. Bro Jopik jago dia. Emang kalau Opik ada kata-kata pik-piknya itu jago dia. Sering dipilih. Tuh lihat tuh. Pemain-pemain lagi dak dik duk dia tiba-tiba nyerang guys. Penyerangan tiada batas. Siap. Udah kita jangan kasih ampun. Enggak kasih ampun, Bang. Ribet, Bang, orang kayak gini, Bang. Dapat lu. Ambil, bos. Ih, enggak ada yang ngambil lu, burung. Apa belum pada makan apa ini? Weh gila, ini baru ini mangsa gue. Ih gila jago dia lu. Nangkep mulu dia. Handanovic namanya. Waduh. Ada kata-kata pik-piknya ini bahaya nih. Ini tim dia ada pik-piknya semua nih. Jangan dia ini kali. Saudaranya si Opik apa ini? Si jadi lu. Kita mana tahu guys ya. Dia jangan kasih ampun lah pokoknya. Lu nendang kemana bos katanya. Gua nendang yang gua bisa aja dulu. Tendangan bayangan namanya. Mantap guys. Nggak kelihatan jadi tendangan bayangan namanya juga. Mantap bos. Set. Hihi. Corner bos. Oke guys. Jangan sia-siain ya. Mantap bos. Sikat bos. Ih gila lu. Ih bisa begitu lu. Gol lahirnya guys. Gila. Wuhui, you raise me up so I can stand on mountain. Asoy geboy, lihat guys. Wuhui, gua kasih replaynya lagi nih yang paling mantep tuh dari sini guys. Oh enggak,
Ya udahlah, nggak usah pakai replay. Permintaan kalian juga ini guys, nggak usah pakai replay bang. Males gue ngeliatnya katanya kalau baru satu sama. Oke, nggak apa-apa. Siap, siap, bersedia, mulai skui. Wih gila, gaya banget lu bang. International FC soalnya guys. Hup, wih mantap bos. Wih gila ditepis guys. Pemain gue botak-botak nih soalnya nih. Waduh. Waduh. Di tangan kananmu asik-asik. Widuh. Di tangan kirimu aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Mantap bos, ayo ayo ambil. Ambil pakai kepala bos. Waduh gila. Udah mantap itu loh. Kalau dia masuk gitu kan. Ya kalau masuk gitu kan. Kalau kata bapak gua tuh, ya kalau masuk kan. Kalau gak masuk, ya dipaksain gitu loh. Biar masuk gimana gitu loh. Wadidaw, langsung corner. Biar asal lu bang. Handa Jovic, siap-siap. Kau akan menerima kekalahanmu yang selanjutnya bos. Bos Q. Mantap bos. Gila. Gila sampai terbang guys. Ya. Ini rebutan bola apa rebutan ini ya? Rebutan istri dia aja, rebutan istri kali ini. Wih. Ih, dikit lagi bos, bos. Anda jauh pick jago guys nih, enggak bisa diremehin nih. Mantap bos. Waduh, iya. Corner lagi ya lu. Gara-gara si Amborigin namanya. Mantap bos. Ih, corner lagi lu, Dalbert, Dalbert bos. Manusia-manusia itu pada jago ya dalam bertahan ya. Dalam masa-masa sulit katanya guys. Ini juga masa-masa sulit loh. Gol lu, mantap bos. Dikasih langsung pita merah ya guys ya. Gokil. Ini gua demen nih. Namanya siapa sih? Golur. Golur guys, jago guys. Gogo diulur, mantap guys. Gogo diulur. Mantap guys. Langsung gol. 2-1 ya. Napoli ini jago sebenarnya. Cuma sombong aja dia. Ya kan 7753. Menit 7753. Setelah melakukan beberapa kali rekonstruksi di kepala. Mantap bos. Langsung aja, langsung lu dapat. Ih, gua tendang juga lu. Enggak bisa guys, enggak bisa. Sabar aja, sabar. Sabar. Jangan suka begitu lah. Jangan suka kayak pemainnya Indonesia gitu lu, Pak. Masa gue gemes sih kan ditonjok pala lawannya kan. Enggak boleh gitu ya. Enggak boleh ya. Oke guys, lu nendang kemana bos katanya. Biasa dia asal aja nendangnya. Mantap bos. International FC melawan Napoli City unggul 2-1. Mantap bos. Ini baru nih pemain kita ya guys ya. Pemain andalan yang sudah resmi menjadi pemain yang sangat dahsyat dan brudel. Apa tuh artinya? Brudel dan juga ondel-ondel. Gokil. Oke, siap-siap brudel. Kita lanjut aja ya. Kita masuk di klasemen versus Lazio. Dan kita akan segera memulai pertandingan karena sangat-sangat khusus. Wih gila. Ini kok timnya dia lagi nih. Udah gak, masih gak demen dia. Makanya dia calonin nama lain ini apa. Mantap lu. Gila. Gila lu langsung di oper bos. Gua jadi ngeri nih kayak gini nih. Iya. Langsung dipeluk sama dia lu. Strakosta namanya doang diganti nih. Aslinya pemainnya sama ini kayak ini. Kayak gue nih ya kan. Pemainnya sama aja ya kan. Cuman yang ngebedain ya lokasinya kita. Dibedain Basta. Ayo Basta, ayo kasih ke gua dong. Mantap bos. Nggak mau deh guys, nggak mau kasih ke kita guys. Bolanya tembus pandang nggak lu, ngeri gua. Gua jadi ngeri nih kalau kayak gini nih. Ayo bos, gila lu. Lu ngoper kemana lu, enak banget didapet tiba-tiba bos. Weh gila. Ini rezekinya anak soleh ini, gua yakin ini. Wih tidak bisa bos. Anda mau oper kemana itu? Oke siap. Jangan oper ke lawan lagi lah. Gila lu. Lu ngoper ke lawan mulu katanya lu. Gila. Madekipe katanya. Ya sabar dulu. Madekipe memang nih. Waduh. Fall tuh. Fall. Gua dicelakain mulu. Weh gila. Jago nih. Tim gua nih emang jago-jago ini. Waduh gila. Strakosta jago banget. Nangkep bola mulu guys.
Ini kalau kayak gini dia mesti penalti nih ngambilnya nih. Ambil terus, ambil kau. Ih, gila gak lu? Dikit lagi lu itu loh. Itu kalau kayak gitu hitungannya ini guys ya. Corner itu loh. Corner guys. Kenapa gak corner gitu ya? Bingung aku juga guys. Kita lanjut aja lah, kita lanjut skuy. Bersedia, siap dan mulai. Let's go. Oke guys, gue udah siap nih. Wih, lewat ya. Bolanya gak keambil burung. Dioper dong, dioper-oper. Ayo sini oper. Oper dong ke papa. Ah, mantap guys. Ayo langsung. Wih, gila enak banget ya dapat bola, bola umpan guys. Oke, sabar dulu, sabar. Sabar dulu, tenang aja. Oh, kan gue udah bilang kan, sabar aja kita. Siap. Mantap bos, ayo mulai, cetaklah 2 gol lah ya, minimal 2 gol, maksimal sebanyak-banyaknya guys. Wih, set. Saat pemain-pemain, wih gila lu, waduh, jago lu dia lu, somplak-somplak gitu jago dia. Nah, biarin, biar pemain gua yang bertanding nih. Jatuh bos, dia bos. Di menit ke-73 penyerangan kembali dilakukan oleh presiden Yao Team, tetapi belum bisa menaklukkan hati si gawang. Mantap guys, menaklukkan hati gawang tuh capek juga guys ya. Wih gila, jago lu dia lu. Dijatuhin mulu gua. Oke, siap. Berantem apa ini ya, berantem apa masih abang dia. Lumah gara bola aja berantem bos. Dan gimana nih katanya nih, bola juga naluri juga ya kan. Wih gila, udah sliding sono sliding sini bos. Ini jangan sampai nanti jadi malu nih kita nih. Wadidaw, sedap bos. Wih gila lu, dapet lagi guys bola guys. Wih dikit lagi guys. Yo, full time bos. Gila, Napoli melawan Lazio tipis sekali ya. Dia sebenarnya dapat kesempatan tadi 3 ya guys ya, 3 kali ngebobol kita ya, tapi ternyata dia nggak bisa gitu guys. Kenapa? Karena dia belum secanggih dan sejago kita gitu ya. Gila, nggak bisa ditembus tuh lihat tuh dari tadi kita nih. Wih, Milano loh, Milano unggul ya. Bologna yang unggul. Coba kita ganti, kita lawan Bologna ya, manusia lockdown. Ya, siap-siap guys, kita ganti dulu guys. Wedeh, masuk kejuaraan skala berapa nih? Jauh kita loh, belum bisa lawan dia. Verona, kita lawan Verona dulu ya. Verona ini bintang 3 guys ya, udah kayak hotel aja dia. Pak, waduh bajunya kuning. Ayo kita pemanasan dulu, Mariskui. Oke, udah kelar pemanasan mulu, nggak mulai ntar kita. Oke pak, siap, bersedia, mulai Skui. Gue jadi batuk nih lagi ini, syukurin lo. Siapa nih Gulkam? Koplak lu. Ngapain lagi guys ya? Itu dia ngapain gitu loh. Yang saya bingung tuh dia ngapain gitu loh. Jangan kasih ampun. Wah gila, tembus guys. Wah ini penghinaan bos. Baru 9 menit ini, kurang dari 9 menit loh. Lihat nih tayangan replaynya nih. Penghinaan loh ini bener-bener. Set, tembakan bola mercon. Mantap, langsung gol kita ya. Langsung digolin maksudnya. Gila sih itu bener-bener. Udah gak apa-apa, kita belajar dari dia. Belajar bos, belajar. Semua kan ada naik turunnya. Mantap bos, gila. Emang presidennya ultim nih kalau punya tim tuh begitu guys. Wadidaw tuh. Cara ngegolinya gak butuh 2 kali. Gak perlu 18 menit kemudian setelah dia ya. Kita cukup butuh 6 menit dari setelah dia ngegolin ke kita. Hup, mantap tuh. Lihat nih, hup. Mantap, langsung gol di situ ya. Itu yang gue bilang, Napoli itu bisa ngelawan Verona dalam waktu cepat. Tenang aja. Siap Verona, kau menerima kekalahanmu. Jongkrai, harus terima dong. Gue udah greget nih. Gak ada tim gue di situ dulu nih. Kenapa bisa gak ada ya? Back depan harusnya ada ya. Aneh lu, gue juga bingung itu. Kasih dulu, biar dia enak, kasih dulu. Mantap bos,
lu dikasih dulu, kasih dulu, ntar lu kejebolan, lu repot, lu ini udah satu sama bos. Itulah, udah saatnya dia. Wuhuhuhui, mantap bos nih, gua demen nih. Gila lu, siapa sih ini? Silvestri, wih di. Mantap bos, gila. Mantap bos, ayo, skui. Hampir saja bos, kejadian lagi kita. Ambil, cepet bos. Wah gila lu bener-bener. Udah enak lu itu lu. Wih gila, Silvestri. Harusnya kita tadinya mungkin kita mundurin dulu ya bolanya guys ya. Jadi ini kita harus diskusi kepada diri sendiri. Oke, nah polisi sih melawan polisi melawan Verona ya guys ya. Biar tambah gokil kita gocek dulu guys. Mungkin nanti kipernya kita bisa gocek ya kan. Kecepetan lu. Seraka sih lu botak, dibilangin jangan seraka ya kan. Bola dibawa sendiri sama dia guys. Kocak emang guys. Jadi jatuh kan ya. Sikat guys, sikat bos, sikat. Baresta. Mantap Baresta. Untung gua enggak bawa yang mau bares kirim lu katanya. Gila. Santuy banget ya. Woi, bola gua nih katanya. Ya gua tahu bola lu. Ayo. Cepat. Kejar guys, kejar. Dikejar. Kejar. Woi, kejar. Wah, gila lu. Botak. Botak juga yang kejar. Alhasil kalau botak udah ngejar nih guys, kayak gini nih. Mantap bos. Corner gak lu. Mantap lu pada lu. Pemain gue ini udah mantap ini. Cuman kurang ketemu aja deh jalannya. Langsung bos. Wah gila, itu apaan tuh? Nasi uduk. Waduh gila. Waduh. Manis ini mah. Manis bos. Ayo maju. Wah gila, enggak ada tim di situ, kosong. Waduh. Pantesan aja guys. Wih, corner ya lu. Gua buat lu corner lu biar asal lu bos. Tendangan maut sudut. Mantap bos, corner lagi. Silvester namanya. Kita di sini aja nih, kita injak di sini aja guys. Mantap bos, kenceng. Gol kan gua udah bilang kan. Gua bikin kenceng aja udah. 2-1 bos. Ini benar-benar siapa nih, Golil namanya. Golil menang mulu kayaknya. Golil nih makannya nasi uduk nih kayaknya dia pagi nih. Jadi dia bisa cepet gitu menangnya guys. Baju biru Golil. Siap, 3-2-1 udahan kita nih. Udahan bos tuh, capek kan dia. Kata botak baru ya, lihat tuh sampai mukanya merah begitu guys. Baru gua mau main loh. Gua udah langsung disuruh udahan aja nih. Udahlah, sakit jiwa dan sakit hati lah palanya dia guys ya. Mantap bos, udahlah cukup aja lu ya, cukup aja hidup lu di situ ya, biar gua bisa naik gitu loh. Kita akan melawan Milano City karena kita sudah sangat dendam sekali melawan Milano City, karena Milano City sudah sering mempermalukan kita guys ya. Di lapangan kita sering dipermalukan guys, terlaluan emang tuh Milano. Wede wadidau. Gua kirain dia mau jebolin ke gawangnya sendiri apa. Mantap bos. Offside bos. Tuangnya gol itu kayaknya tuh. Kenapa sih itu? Oh, tim gua tuh gedung. Kenapa dia ada di situ ya? Gua juga bingung. Siapa nyuruh tadi dia di situ? Mantap lu. Tim gua sekarang udah jago nih. Wih gila, itu kayaknya gerak ya tadi ya. Gerak doang. Ngejebolin mekaga itu. Oke, sabar bos, sabar. Mantap bos. Kayaknya gue barusan mau lepas tembakan dah. Wah gila nih. Mofik, ayo ambil Mofik. Gak bisa guys, gulum biago nih, gulum. Kayaknya dia sekolahnya dulu makan nasi uduk nih. Ayo gulum, maju gulum. Ah lu mah gimana lu. Si Rock nih, Rock lagi lu, namanya Rock itu lu, lucu gitu guys.
mantap guys, kotak penalti guys. Iya mantap bos, ya kenapa oper di situ gitu loh. Waduh gila, diinjak guys, gol Bali, gol Bali. Jadi dari Bali dia punya gol guys, namanya sayur kol, sayur kol, masak nasi juga dengan sayur kol, nggak bisa guys. Dia nggak akan bisa melumpuhkan gawang dari planet Pluto ya, tenang aja. Nah planet Pluto ini kan sangat luar biasa ya guys ya. Mantap bos, siap bos, sikat, sikat botak, sikat. Ayo ambil, ambil bos, ambil. Lu mah suruh ngambil bikin susah aja lu mah katanya. Aduh 2 menit lagi guys, 2 menit lagi, 2 menit lagi bos. Kan lu bilang half time kan, 2 menit tuh cepet bos. Enggak main-main lu ini lu, 2 menit tuh cepet lu. Oke siap-siap, bersedia mulai, udah jangan pemanasan mulu. Buktiin kalau bisa 1-0 dulu. Soalnya ini Barcelona FC aja kalah sama Milano ini. Gua menggedek juga lo. Cara dia ngoper itu lo, guys. Ngoper ke kipernya sendiri lo, orang ngoper ke kita ya. Ah, jadi out kan. Ayo, ambil. Burung, ambil burung. Udah ambil aja. Aduh, lumah. Bikin gua bingung bener-bener. Mah de kipe, biarin guys, biarin aja bolanya. Kiper gua menjago ya kan. Mantap, bos. Dia enggak peduli kiper gua. Nggak peduli bagaimana caranya bisa kalah. Udah kalah lu. Hamsik si manusia resik. Mantap bos. Ayo ambil 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 bos. Offside lagi ya kan. Pasti di dia lagi tuh. Ya. Iya iyalah bos. Masa di mana lagi lihat tuh. Lagi tatapan muka lu guys. Itu. Di bilangnya offside. Siapa tahu aja disaling naksir ya kan. Kita nggak tahu guys ya. Lu harusnya pakai yang ini nih, kuning-kuning apa? Kuning harusnya. Oh kuning ternyata ngoper doang guys. Ngoper mulu ya. Wah gila lu. Madeki bener-bener guys. Kedua tim sama-sama kuat dan punya pertahanan yang super duper 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 super duper duper duper. Dan pastikan dia benar-benar udah klik tombol subscribe di bawah ini kan, subscribe gratis, dan pastikan kalian udah klik tombol loncengnya karena lonceng kalian lebih bahagia kami. Mantap guys. Wah gila lu, kecepatan udah penuh lu padahal waktunya juga penuh bos. Jadi repot nih kayak gini guys. 0-0 lu. Gila kekuatan sama-sama kuat ini namanya nih. Ini kalau di dalam Barcelona sama Chelsea nih satu sama ini barat ini perlu penalti, dia tendangan kotak penalti dapat membantu ini. Spal ini adalah saudaranya Supal nih kayaknya nih. Oke guys, kita ganti seragam apa enggak nih, kayaknya nggak ganti deh, enggak ini kita yang hitam bos, kita hitam bos. Oke siap, tendang aja lah udahlah, sian gua ngeliatnya timnya agak ceble dia kayaknya nih. Aduh ratingnya kurang dia ratingnya. Janganlah, kita gak boleh ngumpur-ngumpur orang bos. Itu namanya lu nyepelin orang bro. Gak perlu disepelein tuh, liat tuh. Udah sepele beneran dia guys. Sepeleng dia. Mantap bos. Lu mah tendang aja terus yang kenceng lu. Gak bakal kena itu mah kalau kayak gitu guys ya. Sabar aja sabar. Semuanya kan cobaan ya kan. Wih gila kenceng banget dapetnya bos. Gila dilempar mulu sama dia. Harusnya jangan di press kali ya, di ini kali ya. Harusnya di select aja, select bos, select. Mantap bos. Siapa nih? Gomis guys, Gomis, saudaranya si Gomis nih pasti nih. Kipernya jago-jago lu dia lu. Wih gila. Ayo ambil. Ambil botak, botak nggak mau capek nih botak nih burung. Ih jadi corner kan gara-gara si botak, kol Bali namanya. Sayur kol, makan nasi cuma dengan sayur kol, asik. Sayur kol,
makan nasi cuma dengan sayur gol asal gay boy. Gue nitip dia yang ini jago nih, hati-hati nih, namanya siapa tuh, Sobirin apa. Weh gila jago juga dia nih. Tarik guys, tarik, jangan kasih ampun pokoknya. Wah gila lu, itu mah ngebuang-buang bola bos. Half time bos, 0-0 masih. Udah dikasih bonus sama ininya lu. Masih belum ada yang bisa apa? Baratnya guys, kita belum ada yang masih bisa, belum ada yang bisa ngejebolin lu ini satu sama lain. Bingung gua juga nih, kayaknya masih pada diet nih, diet ngejebolin ini kan, bisa apa? Diet lagi lu, ya kan? No, itu lebih parah lagi. Sabar aja sih orang mah. Oke, sabar guys, siap-siap dulu nih, mantap bos. Tukang sayur kol mau dilawan lu. Gue jadi ngeri nih kalau kayak gini. Sampai dipeluk ke lu. Ayo ambil. Burung katanya. Lu mau nggak ngoper ke gua lu katanya. Musim salju soalnya nggak kelihatan bos. Maaf lah ya batin lah ini. Gue ikut jebolan bos. Gila. Kenapa lu jebolan? Kata si Costa. Emang lu udah masih kejebolan, udah tadi lu bikin gua susah doang katanya. Kacau bos. Mantap bos. Ini jangan-jangan gua rasa gua tim gua sendiri kali ini yang dibolin nih. Emang kadang-kadang suka begitu guys, hidup tuh suka kelihatan gak adil gitu ya. Orang lain kok bisa lebih gitu ya, kok kita gak bisa lebih gitu ya. Nah itu memang kelihatan gak adil guys. Gomis menciptakan sebuah corner mantap bos. Kali ini cornernya harus menghasilkan. Tuh kan udah dibilang tendangan jarak jauh aja menghasilkan gitu loh. Kalau corner ini dimanfaatkan dengan baik gitu, sampai bercak-bercak begitu. Gila kayak sulap lu hilang. Tiba-tiba itu bercak-bercak, jago banget ya. Pakai apaan itu ya. Mantap bos, gila. Kehadiran si Gompel dapat mengubah skor kosong menjadi 1. Mantap bos. Tuh, gua udah bilang kan. Tukang sayur kol ini pas ini gara-garanya. Oke guys, siap. Bersedia, sigap, mulai. Wadidaw. Ambil dong. Kecepetan lu. Harusnya jangan pakai itu kali ya, gua rasa ya guys. Beberapa kali pakai gituan kagak gol guys. Mantap bos, tukang sayur kol menang nih pas ini kali ini. Sayur kol makan nasi cuma dengan sayur kol, asik bos. Nah ini kali ini jangan shoot aja dah. Oh gila lu, nekel salah guys, salah nekel ini jadi lama. Coba kalau tadi kita mungkin nge-shoot ya. Emang serba salah di hidup ini guys, kadang-kadang maunya itu dapatnya ini, maunya ini nggak dapat apa-apa guys ya. Aduh kacau dia, makanya gue bilang jangan salah pilih ya. Oke guys, kita udah masuk di juara 2 ya guys ya. Kita lawan Roma nih, bangsa Roma ya guys ya. Roma Marcis Marakis. Siap skuy, mulai skuy. Oke, siap mulai guys. Si botak lagi nih, kita pakai baju biru lagi apa? Belum ganti-ganti baju nih kayaknya ini. Langsung gol bos. 4 menit pertama langsung gol 1-0 ya. Emang udah dibilang guys, siapa namanya? Insigner. Mantap guys. Dia dulu pengen jadi desainer, tapi karena dia udah keburu tua nih, ya kan? Akhirnya jadi insigner aja. Artinya pemberi masukan untuk para desainer. Tuh lebih mahal loh hidupnya. Dibayar lebih mahal. Bahkan konon katanya istirahat aja dibayar loh itu. Ngeri loh guys. Kamu jadi ngeri juga itu. Ini belum ada yang dapat kartu kuning apa? Kita mau coba dah biar dapat kuning, kartu kuning gimana? Apa kita bunuh aja apa salah satu pemainnya di sini? Waduh gila. Gila bos. Tidak bisa Anda. Tidak bisa Anda bro. Dasar Anda tukang sayur kol. Mantap bos. Lu nembak kemana itu katanya?
Ini udah 4 kali waktu lu guys. Yang tadi kan 4 menit pertama nih. Wah gila sih, bener-bener gokil guys tapi. Waduh gila. Itu nendang begitu aja ngelepas sampai terbang itu badannya. Wah gila, itu asli apa enggak itu ya? Kebohongan kali ya. Rasa sih bohongan ya guys ya. Coba nih, coba bos, coba. Ih gila, jago banget dia ngiring bola sendirian. Woi, tukang sayur kol jagoan guys. Padahal bisa loh itu menang itu. Kalau dia fokus gitu. Ini dia nembaknya gak fokus guys. Sabar bos, sabar tuh kan gampang padahal itu. Mantap kan, udah dibilang guys. Gue yang ambil bolanya bos, kenapa lu jadi yang dapetin bolanya budung. Wah ini hidup tidak adil. Orang dapat bola, dia tidak, tiba-tiba tidak dapat bola. 1-0 yang penting. Gua nggak peduli dah. Yang penting gimana dapat roll 1-0 di Roma City ya. Kita kalah ini Roma nih, mantap guys. Istananya itu lu udah bikin orang jadi jengkel sama dia guys. Roma Malkis coklat kepala ya, mantap guys. Wih gila itu gampang banget itu guys. Ihi, mantap bos. Sikat apa? Gila. Siapa nih? Olsen. Olang-olang seneng. Olsen. Mantap, bos. Namanya aja udah Olsen, guys. Ngeri gua jadinya. Gua jadi ngeri nih kalau gini nih. Ya, sabar dulu, guys. Sabar, bos. Sabar, bos katanya. Mantap, bos. Wah, gila. Kenapa enggak ada yang jaga ini di sini? Jaga tuh, bos. Wah gila ini bahaya nih bos. Ayo bos ambil. Biar rasa lu. Ini ngapain nih fall ya? Oh ya fall guys. Fall. Siap. Tidak bisa gol. Gila gol. Wah gila. 71 menit kemudian dia bisa menciptakan satu gol ya. Mantap juga nih. Wah gila. Ini tidak bisa didiamkan bos. Wih gila loh, itu kiper dilumpuhkan bos, sampai nggak bisa ngapa-ngapain ya, sampai nggak berkutik sama sekali, nggak ngapa-ngapain. Jadi dia ngapain ya? Tidur dia tadi di situ. Budung lagi perandingan dia tidur malah. Waduh, sayur kol nih, mesti ngalahin yang lain ini guys. Wede, mantap bos. Wih gila, wah jago juga nih dia nih. Nggak boleh ngambil-ngambil. Cuman itu. Wah gila. Ini tim dia jago-jago loh. Main colong-colong aja gitu. Bola gue itu dicolongin mulu sama dia apa. Kenzi lu gimana bolanya? Tiba-tiba menghilang aja itu. Sepele. Satu sama bos. Kita menang. Kita siap-siap dulu untuk ngapain? Untuk menerima perjuangan atas kekalahan kita ya. Gila sih benar-benar guys. Suhi Torino. Kimi no Torino nino no tineni nenino nino nineni no nino nino no no. Wadidaw. Kayaknya ini kali ini harusnya menang lah. Ini timnya gampang ini kayaknya nih. Pemain basket ya kan disuruh main bola lu. Kan ngeri gua. Mantap bos. Ambil bos. Wih gila. Bikin jadi takut aja nih. Woi gila gol. Gol. Jangan sampai gol, Brun. Gimana lu? Udah gua tendang lu. Coba tendang lagi. Wih gila didapat lagi lu bolanya lu. Bola umpan ini. Ayo jangan sampai ada yang dikasih lepas, jangan dikasih lepas. Rumah nggak dikasih lepas sih, nggak dikasih lepas. Cuman jangan begitu juga dong. Nggak jebol juga kan. Ayo lagi. Torino. Oke guys, siap. Bersedia, mulai. Let's go. Oke, ini udah hampir kena nih dari tadi nih. Mantap bos. Waduh gila. Nggak kebagian ini.
Uhuhu. Corner Mark. Oh enggak, ini kipernya Hart namanya. Gol 1-0. Napoli namanya juga. Apa sih? Hamsik yang ini. Siresik guys yang membuat ini gol, ini Siresik, ini jago juga dia. Apa dia makan nasi ulam apa kemarin gara-garanya? Gila. Jago lu dia lu. Gua salut nih sama gayanya dia nih. Mantap bos. Oke, siap, bersedia, lanjutkan, mulai skuy. Tenet 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 tenet. Oke guys. Wih gila lu. Waduh. Beh, ini mah bahaya tuh di dia. Mantap bos. Half time. Udah enak tuh padahal tuh empuk dia guys ya. Empuk-empuk gurih gurih. Malah kagak masuk bol. Enggak masuk gol bolanya ini. Ini gimana nih bos? Dikit lagi bos. Heran gua kadang-kadang. Pasti biasanya gara-gara suka lupa deh guys. Oke guys, kita gila lu. Berani-beranian ya. Mantap bos. Gila. Ambil. Kau ambil lah itu. Gila corner bos di CP. Sepele, ini kipernya kayaknya mesti ganti apa? Belum canggih nih, udah liat-liat guys. Oke, siap, bersedia, siap, mulai. Mulai bos. Kok corner lagi si Alan? Kacau nih si Alan nih. Lagi ada pikiran kali sama istrinya apa? Jadi dia nggak bisa gitu fokus. Dia disuruh fokus guys. Fokus, udah fokus aja, fokus gitu loh. Ambil bedung. Gue bilang juga lu. Ambil itu. Bahaya lu ini lo. Ini dapat menyebabkan gila guys. Mental ya lu itu bola. Aduh. Jadi ngeri guys gua. Ayo ambil. Salah oper ini dia nih. Ini baratnya kalau naik motor ini gigi yang dimasukin gigi 8 ini kayaknya nih. Kacau guys. Siapa Falque? Falque ini yang masukin bola ke sini, guys. Gila ini Falque. Oke, guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sambit aja. Karena sudah menit ke-75, jadi kita harus cepet, guys. Cepet aja kita ya. Udah gedek tinggal kayak gini, guys. Langsung gol. Kalau kita udah gedek, langsung gol, guys. Tinggal 10 menit lagi. Kalau 10 menit bisa gol lagi, mantap. Kalau nggak bisa ya udah. Kita langsung aja udahan ya guys ya, karena kita sudah merasa menjadi seorang pemenang yang sangat-sangat di atas awan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Mantap bos, siapa bilang lu, makanya udah dibilang kan. Oke guys, siap, mulai. Gila, gocekannya jago banget. Weh, nggak bisa, lu sejago-jagonya lu nggak mungkin bisa ngalahin gua dah. Wah gila, apa-apa nih. Waduh, besok ini. Siap bos. Aduh, 3 menit lagi lu. Ayolah. Serius semua. Semua serius ini. Lu bilang juga apa kan, full time jadinya guys. Yaudah, sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian masih ketawa, kalian bisa paksa berikan dulu tawa. Emang kita cahau ya kehidupan. See you next video. Bye bye. Coklat selama ini.